dikini oleh Faris. Pahang bertandang ke stadium Jalan Besar berdepan Lions 12 nyata gagal untuk meraih kemenangan. Tuan rumah membuka tirai gol pada minit ke-12 hasil penyudah Faris Ramli yang juga gol tunggal pada babak pertama. Lions menggandakan gol pada minit ke-64. Kali ini giliran Safwan Baharudin sebelum Fazrul Nawas melengkapkan kemenangan untuk Lions 12 pada minit ke-76. Kemenangan itu membawa skuad kendalian V Sundramuti ke tangga kedua liga dengan 12 mata. Di stadium